Yo guys, welcome to the video. So hari ni aku ada dekat basically Korea. Aku dah dapat Samsung Galaxy Z Flip 5 kali ni untuk korang tengok. Sebab aku dah charge dekat sini. Yes, this one yang kita akan buat test out untuk tangkap gambar dan juga test a few things lah untuk dia punya screen dekat depan ni, sebab this is a new thing pasal Samsung Galaxy Z Flip 5. Alright, sekarang aku tak boleh nak test out full battery punya percentage tau. So, 11.35 battery at 85% ataupun 83%. Kita akan test throughout, kita tangkap gambar, rakam video, macam mana dia punya main camera tu, which is good or not, sebab still pakai 12 megapixel. So dekat Korea ni sebenarnya cuaca dia sangat panas. Ah, tengok. So cuaca dia agak panas lah, and dia kata 32-35 degree, macam tu juga. And aku set up a few things, contohnya dekat sini dalam taxi tadi aku dah try set up, contohnya macam flex window ni actually boleh access contohnya YouTube, WeChat ataupun WhatsApp. Benda tu still lagi beta, but it's still good untuk aku guna dekat skrin depan instead of buka skrin dekat dalam. Dia punya bateri still sama lagi untuk compare dengan telefon yang sebelum ni, which is 3700 mAh. But dia punya flex hinge ni memang buatkan perbezaan bila korang letak dalam poket and tak terasa macam takut sangat. Other than that, untuk dia punya skrin dalam, kita tengok macam mana nanti, sebab kali ni kan dia memang lagi terap. So aku kena jawab call sekejap. Okay, so let's go seeing another thing, jalan-jalan dekat bandar Seoul ni. Alright. Wah, aku pun tak tahu macam mana aku nak vlogging kali ni. Alright, kita pergi dekat tempat makan sekejap tadi, tapi kita makan bukan nasi biasa tapi duck galbi. Untuk orang yang biasa makan duck galbi kat Malaysia, benda tu macam normal je. But dekat Korea, this is the first time aku makan, so it's quite delicious lah kalau korang tanya aku. Dan ya, aku try juga guna Samsung Galaxy Z Flip 5 ni. Aku guna untuk dia punya main reason ada advantage pakai Flip 5 adalah korang boleh letak dekat atas table tu, lepas tu tengok movie tau. Sebelum ni tak pernah, tak boleh buat, tapi sekarang dia dah enablekan benda tu untuk kita ni dapat well, basically enjoy video time makan. Korang boleh aktifkan Netflix kalau korang nak tahu, bukan YouTube je. So yeah, benda tu bagi aku macam sangat berguna lah, and tak perlu macam pemegang dekat belakang ni. Saya tak buatkan telefon ni a bit bulky. Other than that, aku cuba juga untuk tangkap gambar dan juga video. Indoor is not bad lah, bagi aku not bad, and boleh je aku guna untuk post dekat social media. And kau boleh nampak aspect ratio, kau boleh rakam 16:9 untuk video. So that's pretty awesome untuk sebuah telefon daripada Samsung ni. Battery percentage aku tadi dalam tinggal 70%. So basically aku pakai dalam dekat satu tempat makan tu dalam 10% lah kan. Itu je lah apa yang aku boleh cerita dulu dekat korang. Now kita pergi dekat Samsung Galaxy punya store pula. Alright, let's go. Okay, so basically dekat tingkat 2 ni sebenarnya akan ada a few smart things yang aku tak expect ada, like mesin basuh, all things yang sepatutnya Samsung showcasekan dekat bawah juga. Tapi yelah, bila dia ada banyak tingkat macam ni, memang patut pun ada dekat tingkat 2 ataupun 3. Ada lagi sebenarnya dekat tingkat 3 tu. So dekat sini kau boleh nampak ada gaming setup, ada apa, office setup. Lepas tu kau boleh tengok juga dia punya mesin basuh. Banyak sebenarnya Samsung dapat apa bekalkan dekat kita. So that's why aku cakap Samsung is one of the biggest ecosystem untuk dia orang punya jenama ataupun dia punya OS. Apa yang aku perasan juga sebenarnya adalah, ingat tak aku cakap yang bila Samsung Galaxy dia letak hinge yang baru, dia basically akan tutup rapat kan. Sebenarnya bila dah tutup rapat, aku jadi macam lagi susah nak unfold dia ataupun unflip dia guna satu jari, sebab tak ada gap dekat tengah tu. Nak tak nak aku kena buka guna mulut kalau nak guna satu jari. Itu pun susah sebab kadang-kadang aku punya mulut ni macam berminyak kan. Okay, bateri percentage sekarang dah tinggal 65%. Tadi aku dah guna a few ataupun buat kerja dekat atas kereta, contoh macam reply email, reply WhatsApp, lepas tu tak rakam gambar sangat, and ada juga tengok video. Dah tinggal 63 ataupun 65% waktu pada pukul 2:30 tengah hari. Alright, sekarang kita pergi dekat next location pula. Alright guys, ingat tak aku cakap yang Samsung Galaxy Z Flip 5 ni sebenarnya ada aktif punya ni tau, punya screen. Sebenarnya dia boleh connectkan dengan accessory dia juga. Dia ada unique accessory yang connect through NFC dekat belakang.
So aku boleh tunjukkan dekat korang sekarang. Alright, aku boleh tunjukkan dekat korang. Ni adalah aku punya Samsung Galaxy Z Flip kan, yang mana dia ada Windows Flex Windows yang basically kosong. Tapi aku akan pilih Marvel punya Spider-Man, akan letak dekat belakang macam ni, dan dia akan bertukar. Ah, nampak tak dia punya case dah apply tau. So ini adalah aku punya design ataupun theme untuk aku punya telefon. Once korang dah pakai cover case belakang ni, oh, nampak siap berkelip lagi, cool gila kan. Itu yang best tu. Kita ada dekat Flip Market. So Flip Market ni ada macam-macam, contohnya macam accessories. Tapi apa yang aku suka sebenarnya bila tengok signboard macam ni tau. Kita tunggu sekejap. Yes, kau nampak tak tu? Cool kan? Kenapa tak ada benda ni dekat Malaysia? Ya ni aku rasa memang patut ada lah. Really eye catch. Dan satu benda lagi yang menarik aku tengok adalah cara dia susun Samsung Galaxy ni. Macam ni aku tunjukkan dekat korang. Dia macam sushi tau. So this is like literally dia punya tempat untuk gantung. Nampak macam yelah, cool lah kan. Macam lapar pula bila aku tengok benda ni. So dia macam proses tau. Yang ni untuk flex hinge dekat bawah, lalu sampai atas. Lepas tu dia akan colouring kan device ni, masuk mesin dia, proses-proses. Lepas tu akan jadi eco packaging, so akan masuk kotak dan sebagainya. And then dekat atas aku nampak inilah hasil dia, masuk dekat korang punya pintu ataupun korang punya rumah ataupun masuk dekat dia punya kedai. So how cool is this? Nampak tak? Kreatif kan apa yang Samsung buat dekat sini. The whole set of orang kata kilang ada depan mata korang je. It's new. Like its color is changing. The color? You mean, oh the like box? The color is changing. Oh, tengok ni. Wow, dia punya kotak je bertukar color lah. How cool is that? Tengok, okay, ni tak ada colour, okay? Ada colour. Yang ni belum ada colour lagi. Cuba tengok once dia punya robot ni press dekat kotak tu. How cool is that? Aku harap jenama lain pun buat benda yang sama juga, sebab benda ni bagi experience yang sangat berbeza lah bagi aku. Okay, kita pergi dekat next location pula. Alright, aku pasal balik dekat hotel sekejap sebab aku penat sangat-sangat, rehat kejap and then mungkin malam ni akan pergi makan. Bateri sekarang ni dah tinggal berapa persen je lagi, which is 36% untuk guna daripada pukul 11 sampailah sekarang, which is dapat bertahan lah bagi aku kalau korang tanya lah kan. How was the macam dia punya screen dekat depan ni? Sebab benda ni je yang baru yang aku boleh tunjukkan dekat korang, at least penggunaan dia. Is it true that korang boleh reply WhatsApp guna screen depan ni? Yes, korang boleh nampak dekat sini. Dia actually ada keyboard, nampak? So keyboard dekat situ, korang boleh typing macam biasa je sebenarnya. Which is benda normal thing yang korang akan buat bila ada screen dekat depan untuk interact kan. So this is the same thing. Cuma je dekat sini dia punya apps is still limited. But benda yang korang most of the time interact adalah sudah tentunya WhatsApp kan. Benda ni memang betul-betul function dan sangat berguna kalau korang malas nak flip up the display. Alright, sekarang kita dah nak gerak untuk makan malam sebab kita nak jalan-jalan dulu kawasan luar, kawasan Seoul, kawasan Gangnam yang sangat famous dekat filem-filem Korea kan. Alright, let's go. Alright, so malam ni kita akan makan lobster. Tapi sebenarnya aku tak makan sangat lobster, especially seafood. Tapi kita akan try sebab this is orang kata mahal juga. So without wasting more time, okay, nak tengok tak berapa besarnya lobster yang ada ni? Tengok, dah besar kan? Nampak macam besar kan? Tengok tangan aku, besar tapak tangan siut dia punya claw saja. Ni kalau kepit tangan aku ni memang confirm putus. Kita ada banyak lagi. Best kan. So yang tu nanti kita akan cerita macam mana. Alright,
Alright, ini adalah malam. Pada pukul 8.34, bateri aku dah tinggal berapa persen je lagi. Kau boleh tengok dekat sini, yang mana tinggal hanya 20% pada pukul 8.38 malam. Boleh kata starting pun dah pukul 11 pada battery percentage 80%, and aku guna ni pun tak main game sangat sebab game aku sebenarnya dah kena block. Aku tak faham kenapa aku kena block. However, kita akan buat lagi untuk testing, untuk review full Samsung Galaxy Z Flip 5 ni. Ada a few bugs yang aku nampak ada dekat sini, contohnya macam apa, dia punya cover ni actually dia tak berapa nak okay sangat bila ada 2 jam macam tu. Dan mungkin kena ubah setting dia juga. Mungkin Samsung akan baiki lepas ni. And dia punya keyboard actually, kalau korang nak tahu, keyboard dekat sini bila korang activate kan, untuk typing, untuk reply kan, dia akan revert balik kepada Samsung punya keyboard. Other than that, untuk dia punya fidelity, contohnya macam bila korang buka apps, korang nak apa, scrolling, korang nak tengok video ataupun nak tengok video 4K pun tak ada masalah. And even tak ada bugs yang penting yang aku rasa macam perlu beritahu korang pun tak ada apa sangat. Overall, dia punya Snapdragon 8 Gen 2 tu memang performs better, and software optimization daripada Samsung pun is really good kalau nak cakap pasal early on. Lepas tu sebenarnya aku lupa nak beritahu korang yang bila ada hinge yang macam ni tau, dia akan jadi lagi shock resistant, ataupun Samsung kata dia akan lagi kukuh daripada yang sebelum ni, which is yeah, that's quite clever. Tak ada lagi device flip ataupun fold promotkan dapat tahan macam tu. So this is one of the first lah untuk cakap dia actually tahan lasak and shock absorbent kalau terjatuh dekat atas lantai ataupun dekat mana-mana lah. Okay, other than that, aku boleh cakap dia dah release harga dah RM4,499, a slight increase. Tapi bagi aku, untuk orang yang cari device yang basically water resistant, IPX8, and then dia dah tak ada gap dah dengan processor yang latest, Snapdragon 8 Gen 2, screen pula 120Hz Super AMOLED, Dynamic X2 tau. So this is what we can get. In terms of photo pun, aku suka sangat-sangat bila tangkap gambar guna main camera dekat sini, and boleh reply WhatsApp dekat main ataupun dekat screen depan ni, is a really game changer untuk orang yang pakai Samsung Galaxy Z Flip especially, sebab kau tak pernah buka. Sekarang korang dah boleh access dekat sini je. So tu je lah aku punya tour dekat sini, which is kalau korang nak tahu, ni adalah Lotto building. Kalau tak silap aku, ni adalah yang ketujuh paling tinggi dekat atas dunia. Alright guys, macam biasa, leave a like, subscribe, so something keep smiling, and I'll see you guys on my next video. Bye.